lo sebenarnya mau apa sih? Gue mau Mimi cucu. Ngajar lo ya. Ini tiket buat kita bulan madu ke bulan. Emangnya siapa yang mau bulan madu? Ya kita lah, Far. Masa babi sama Nya? Lisa, kamu gak perlu takut. Sebentar lagi aku jadi suami kamu, Lisa. Aku gak takut, tapi aku gak mau. Lisa, sebentar lagi papa mau ngamar kamu. Tapi! Eh, dengar baik-baik ya. Aku sayang sama kamu, tapi aku bukan perek. Farah masih gadis, Mas. Farah gak mau disentuh sama si Danu. Itu juga karena Farah masih cinta sama Mas Dino. Mas Dino sih enak aja ngomong. Karena Mas Dino udah punya pacar baru kan. Maksud kamu Anissa? Oh, jadi namanya Anissa. Nis, buka pintunya dong sayang. Kamu kok pulang-pulang langsung masuk kamar? Ada apa sih? Gak apa-apa, Ma. Nisa baik-baik aja kok. Cuma lagi pengen sendiri, gak mau diganggu. Kamu sudah nengokin Ferry? Udah, barusan dari sana. Dia baik-baik aja, Ma. Pokoknya Mama hanya ingin memastikan kamu sudah ketemu dia atau belum. Jadi si Farah gak ada di situ? Ya, saya kirain ada di situ. Kemana dia itu anak ya? Aduh, yaudah deh kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Ya, gimananya? Gimana-gimana? Orang bini lu kagak ada di rumah si Jenap, kagak ada. Celakanya! Ya, jangan-jangan Farah kabur lagi, Nya. Ya, bisa-bisa berantakan deh bulan madu kami, Nya. Aduh, Nya, mubajir, Nya, mubajir. Dan lu kan habis banyak duit, Nya, jutaan-jutaan. Hanya buat senangin si Farah. Dosa apa ya, Nya, saya, Nya? Nasib, nasib. Emang dia kagak izin waktu pergi sama lo? Izinnya, tapi cuma bilang sebentarnya. Tapi taunya kok sampai malam gini masih belum pulang. Nah! Si abang. Eh buset, belum berangkat juga lo. Eh, kalau ketinggalan pesawat lu baru nyahok lo. Berangkat gimana, Be? Farahnya aja belum pulang. Waduh. Segala minta doa restu juga sama orang tua. Eh, si Farah itu udah bini lu. Udah hak lu. Lu mau ajak kemana, kek? Silakan, ya enggak? Apa bagaimana sih? Orang lagi pada kebingungan nyariin si Farah. Ini malah ngomongin doa restu lagi. Udah basi yang begituan. Nasi? Bekal apa nasi? Oh, mau bawa ke sono? Eh, lu enggak usah pakai segala bawa nasi. Makan aja di restoran. Paling enggak berapa duit. Ya enggak? Beh, Babe. Kita lagi bingung, bingung. Farahnya masih belum balik jam segini. Gua ngerti kemauan lo. Pokoknya begini, gua pesan. Kalau si Farah macam-macam, kurang ajar sama laki, lu ngomong aja sama gua. Ya enggak? Aduh, iya lama-lama jadi senewan yang ngomong sama abang, Be. Iya. Iya lagi. Ini kita, ya, kita berdua. Lagi bingung si Farah nih, parah kagaknya kabur gitu, kabur. Lebih biarin amat orang udah bininya, cuma begini kayak gua begitu kek. Mengapa kita pusing? Assalamualaikum. Farah. Ya ampun Farah sayang, kamu dari mana? Jantungnya Mas Danu udah mau copot nunggu kamu. Kita mau bulan madu, saya mau bulan madu. Farah suntuk di rumah. Udah gitu Mas Danu nyuruh Farah ngerem mulu lagi di kamar. Mending Farah keluar aja cuci mata. Hah? Dandan yang bener. Biar rapi. Lu kan mau diajak perbulan madu sama laki lu. Ini kan Farah baru balik dari rumahnya Rani. Waduh. Ngapain lu ke rumah si Dino? Si Dino itu kan bekas pacar lu. Coba aja lu kalau kesono. Laki lu tahu. Ribut. Bikin malu orang tua lu. Udah diem, lu gak usah dengerin omongan Mbak Belo. Kesian lo, laki lu udah nungguin dari pagi. Sekarang berangkat. Mau kemana? Ya bulan madu mau kemana? Ayo ntar ketinggalan pesawat, ayo berangkat. Berangkat? Eh lu pada kemana tuh? Kok gue gak diajak? Ajak dong gue.
Mi! Mimi! Loh? Nek apa, Nduk? Biasa aja kok, Pak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kok cemberut terus. Sejak Bapak pulang kantor tadi, Bapak lihat muka kamu itu nggak sumringah. Nek apa? Tengkar sama Masmu? Enggak, Pak. Masmu udah pulang? Belum. Kenapa kamu? Ada masalah di sekolah? Masalah SPP kamu? Bapak udah kasih ibu lo uangnya. Bukan itu, Pak. Mimi emang lagi sebel aja sama orang lain. Orang lain itu siapa, Mi? Orang lain itu banyak. Di sekolah Mimi, ada cowok yang nyebelin banget deh. Nyebelin? Maksud kamu apa? Ya, nyebelin. Usil. Senangnya noel-noel. Padahal udah Mimi tampar loh, Pak. Hah? Waduh. Gak boleh nampar-nampar. Kok gak boleh sih, Pak? Kan dia yang kurang ajar. Kok malah dibelain sama Bapak? Emangnya Bapak mau kalau anak gadis Bapak dilecehin? Ya gak mau, Tonduk. Bapak juga gak bela-belain. Tapi Bapak gak mau kamu bersikap kasar. Kamu itu gadis. Cobalah kamu selesaikan secara baik-baik. Orang ditampar sekali aja, masih tetap godain kok. Tadinya Mimi mau minta bantuin Mas Dino, biar Mas Dino turun tangan. Aduh, Bapak gak setuju kamu bawa-bawa Mas Dino. Bapak gimana sih? Mimi tampar, salah. Minta bantuan sama Mas Dino, salah juga. Terus, Mimi mesti ngapain dong, Pak? Maksud Bapak, Bapak seneng dengan sikap kamu yang tegas. Tapi jangan bawa-bawa dukungan. Karena bisa berbuntut panjang. Coba kamu selesaikan secara intern. Kamu lapor sama guru kamu. Itu juga udah ketahuan sama guru BP. Malahan dia udah dipanggil ke kantor. Ya, kamu tunggu aja. Kalau dia masih usil, kamu lapor lagi. Pokoknya Mimi benci banget sama dia. Loh, masih ada 300 lembar. Untung gak diambil sama maknya anak-anak. Aduh, miris banget ya cari rezeki kok susah, bener. Aku mau berdoa pada Tuhan, biar dibukakan pintu rezekiku. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Bukakanlah pintu rezekiku ya Allah. Turunkanlah rezekimu apabila ada di atas langit. Keluarkanlah apabila ada dalam bumi ya Allah. Dekatkanlah apabila ada jauh. Dan berikan pada hambamu ini ya Allah. Ya Allah. Dengarkan doaku. Duit yang 20 ribu ini menjadi banyak. Mana? Enggak ada. Bohong ini. Enggak ada orang kok. Jangan-jangan tuyul. Udahlah, enggak apa-apa. 20 ribu hilang, 100 ribu akan datang. Tunggu Dino, mau datang setoran sebelum diduluin sama mamanya anak, tak duluin. Jadi Mas, kapalku hebat kan? Hebat juga kapalku, Yu. Sentul kenyot, bel keces. Kamu malah main-main gituan. Dikira muka bapak ini landasan pesawat, Pak. Untung aja gak kena mata. Kalau kena mata kan jadi buta gimana? Ini juga yang bikin ngajar aja. Bukan ngajar, belajar. Kamu juga penyut. Awas kamu sekali lagi. Cering ngisar. Emangnya bapak badut?
Nisa kebingungan. Ban buyungnya kempes tiba-tiba. Mau ganti ban, gak ada yang ngebantuin. Emangnya enak, mau marah. Marahin siapa? Biarin aja, biar dia tau rasa. Tenang aja, itu baru sebagian dari shock terapi gue. Masih banyak shock terapi gue yang lainnya. Terakhir biar mampus dia. Makhluk yang jarang banget gue lihat. Gak apa-apa kok. Maaf ya, aku benar-benar gak sengaja loh. Udah, kalau gak sengaja gak apa-apa. Mau dibilang apa lagi? Kenalin, gue Nona. Ferry. Sari. Ferry. Hey. Ferry. Berhubung aku bikin kesalahan, gimana kalau aku traktir kamu minum? Boleh. Saya tidak mau diganggu. Ini beranda. Terima kasih. Farah, gimana menurut kamu suasana di sini? Indah kan? Suasana di sini memang indah dan tenang. Jauh dari kebisingan. Yang pasti tidak ada yang mengganggu kita. Asik kan? Biasa aja. Farah, hati-hati kalau berbicara. Kesabaran manusia ada batasnya. Atau sekarang kita mandi air hangat aja. Atau to the point saja. Maksud Mas Danu tidur? Iya dong. Buat apa kita jauh-jauh ke sini? Sejak kita di pesawat, Mas Danu sudah bayangkan kalau bulan madu kita akan menjadi bulan madu yang terhebat dan termanis. Udah deh, Mas Danu tuh jangan ngoceh mulu. Kalau mau tidur ya tidur aja. Farah kan juga... Jangan diterusin sayang. Mas Danu sangat tahu keinginan kamu. Tapi Mas Danu mandi dulu ya, biar badan ini bersih dan enak. Dino, kamu sama sekali tidak menghargai saya sebagai suami kamu. Ya kalau nggak suka jangan kasar gitu. Kamu memang mesti dikasarin. Dia aja halus tidak bisa. Selamat pagi sayang. Bangun dong. Kita sarapan, yuk. Farah sayang, kalau perut kamu kosong, nanti kamu gak punya tenaga. Mana bisa lagi kamu melayani Mas Danu nanti. Mas Danu brengsek. Farah benci sama Mas Danu.
Farah sayang, kalau lagi marah kelihatan makin cantik, apalagi cemberut. Bikin Mas Danu makin bergairah. Farah, ayo dong layani Mas Danu lagi. Siang-siang, Mas, ayo bangun. Ayo narik, Mas. Bangun. Mumpung ganggu aja sih, Mur. Emangnya aku nggak boleh bangun siang? Kamu ini kan pemimpin keluarga, jadi contoh buat anak-anak. Malu dong. Sama anak sendiri aja malu. Kamu tahu nggak, sekarang ini banyak pemimpin kita nggak punya malu. Bodoh! Alah, sok plikitik. Politik plikitik. Kamu nih kalau nggak narik isini tidur tok. Ayo nyambut gaya, Mas, nyambut gaya. Bu, kita bangun dong, Bu, buat jajan. Wahyu juga, Bu, sekalian buat nyelawat. Uang nyelawat? Sopo sing innalillahi? Orang tua temennya Wahyu, tapi masih sekarat. Paling-paling umurnya juga nggak lama lagi. Gus, sembarangan kamu. Uang sekarat itu belum tentu mati, yu. Jangan nyumpahin gitu dong, dosa kamu. Iya ini, ngomong sembarangan pating pecotot kayak bapakmu aja. Yes, ini. Jangan jajan sembarangan ya. Kasih, Bu, nanti ya. Nanti TBC. TBC kasih. Iya, yo. Pak. Apa? Oh, jalan duit mana? Minta duit. Dikira gampang minta duit apa? Oh, ber gedes. Sentul penyut. Yang mau minta duit itu siapa? Anakmu tuh mau salaman, kamu kok malah gedebes ya. Oh, tak kira minta duit lagi. Ya udah, diwakilin ibumu aja, bapak gak sempet ah. Diwakilkan kayak jabat teras. Assalamualaikum, Bu. Hati-hati ya. Ya. Kok masih tidur lagi kamu tuh? Mana ngiler lagi? Ayo, bangun loh, Mas, bangun. Enggak, gue itu loh. Tangkap-tangkapku, hilar-hilarku. Bingung gue. Rok, lu kenapa bingung? Masalah cewek. Si Mimi. Rok, yang namanya pimpinan geng itu IQ-nya harus tinggi. Masa cewek si Mimi aja lu gak bisa taklukin? Payah lu. Jangan sinis gitu dong, Wo. Lu kan tahu Toro lagi jutek. Dibantu, kek. Otak lu kan encer. Tahu lu pelit banget sama teman. Otak gue lagi blank nih. Nah, dengerin nih ya saran gue. Apaan? Kalau lu mau naklukin cewek, lu harus ubah PDKT lu. Mulai dari cara preman, lu harus jadi cowok yang elegan. Elegan? Nah, itu maksud gue. Emang lu tahu cowok elegan? Lo harus cool, full senyum, lembut, dan lo harus full perhatian sama si Mimi. Gitu, jangan selengean ya enggak? Iya sih, Ro. Mi, ada Toro tuh, Mi. Ro, doain dong, Ro. Takut lo? Ya, enggak sih, Mi. Tapi gue deg-degan aja. Tenang aja, men. Hah? Lu mau omongan lu doang. Buktiin. Tiap kali gue ngeliat dia, kayak jantung gue tuh jadi yang berdebar-debar gitu, Mi. Menurut lo, Toro handsome gak sih? Buat apa handsome kalau kerjanya bikin trouble terus? Amit amit. Yuk. Hai. Hai juga. Apa sih, Ro? Salah alamat. Ratunya yang dituju, malah Dayang yang ngejawab. Yuk, dulu, Mi. Aduh, pelan-pelan kenapa sih? Sorry, gue gak sengaja. Gue kan cuma mau bantuin lo. Gak butuh gue. Gak salah kan kalau gue pengen nolong lo. Gue gak suka kalau lo yang nolong. Ya, gak usah marah-marah, kek. Siapa yang marah?
Apes banget gue. Udah, apes memang apes lo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.